husun hadiatan malib hadal kitab syekh nama wa jami'il masyaykhina al-fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahbum ilahaka khauf ali ma'iqabihi wa li rahmatirju tawakkalan ya muslim. Wa syubatul hadiyata asyara cabang iman sing nomor 11 al khaufu min adzabilahi yaiku wedi saking siksane Allah Ta'ala. Cabang iman yang ke-11, ia semakin takut akan siksa Allah. Dudu ning siksane tapi ning Allah he sebenarnya mah. Pada hakikatnya bukan kepada siksanya tapi takut kepada Allahnya. Wa aqallu darajatil khauf ayyam tani'a anil mahdurat. Lebih rendahnya derajat khauf, ya derajat wedi, pang rendah-rendahnya derajat wedining Allah adalah ayyam tani'a anil mahdurat, mencegah diri dari sesuatu yang terlarang. Mencegah diri dari sesuatu sing dilarang nang Gusti Allah. Wa yusama zalika waro'an, maka itu disebut waro', mencegah diri, menjaga diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau masih anak kepleset deh, wajar ya, aranega belajar. Di antara sebagian daripada khauf takut kepada Allah, balik sing sawah, begitu balik sing sawah lewat kebun anak pentil buah batur, kan kadang-kadang tangan ki ora kerasa ki pengen metik baik, begitu dipetik ingat ya Allah premen, namun kita entas ngambil buah tetangga, kita kantong iku buah orang pira terung wijil, lagi ngantong iki kepaduk mati, ya Allah berarti mati, kita ada barang bukti nyolong buah. Ingat orang jadi maning, balik sing sawah ngelewati petakan wong, pabawa umpama, ya. Kadang tangan orang kerasa metik pari sing petakan wong, lah tibang serungge, apa serungge ya? Serungge, ngerti serungge ya? Timbang serungge atau orang lungge kena dicangkol ini lawang jadi tolak bala. Lah kang timbang metik ke serungge doang, aja ngadilang serungge nih, hitung pirang wijil serungge kun. Iki sesuatu mahdurat. Ingat nih Allah, ya Allah premen kita, pernah jawaban kita. Kita petik nih kono, ya Allah Gusti ikin dek uang sawah iki diurus kenang sing duene diharapakan buah serungge gede hitung hitung apa dari petani mau bisa kehitung wis asal gede leng pojokan doang serungge dihitung pirang wijil berarti lamun sepetak iki pirang dapur wis kehitung bakal hasilnya sekian. Iya jere petani kan mengkonon wis kehitung. Nah ini kono ingat ini kono. Ya Allah khauf ning Allah wedi iya orang sepira serungge nih tapi ingat ada azab Allah ana balasan sing Gusti Allah. Ingat maning merono ngomong pun dijaga, sekiranya iki ucapan bakal nyakiti wong ora jadi maning. Ayam tani'a cegah dari sesuatu sing ora enak ucapan sing ora enak. Ya Allah kita balikakan jere bahasa wong tua mah ngaji diri ngaji rasa. Sekiranya lamun kita diomong mengkonon, aduh sakit hati, berarti ora jadi mani. Kang kita wis pernah mengkonon ngambil rugian uang, astagfirullahalazim, ake istighfar jaluk pengampuran ing Gusti Allah. Belajar khauf, iki bagian daripada cabang iman. Ya, cabang iman. Pak Inzadat kuwatuhu kaba amalaya tayakana tahrimahu wa yusama dzalika taqwa. Andaikan ya Pak Inzadat apabila tambah ya kuatnya iman kita bisa menjaga kaf ya kif bisa menjaga amalaya tayakana dari sesuatu yang tidak yakin tahrimuhu haramnya. Kita bisa menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak yakin haramnya antara halal karo haram kan senen ini jelasakan ibu sebutnya perkara syubhat ya perkara syub di antara jadi senen ini harus ingat perkara syubhat contohnya apa wih mendak endok brojolan ya mendak brojolan ning sawah atau pinggir kali itu parang syubhat brojolan pun
lamun sing duwe bebeke rido jadi halal, lamun sing duwe bebeke ora rido jadi haram. Sebab contoh abadadang ngingu bebek, bebek iku diarah ndoge. Ya kan bener? Diarah ndoge. Iki ning kandang bebek 50 bebek ngendog 10, ternyata nerusakane kadang ngendog ning pinggir kali atau ning sawah mungkin badadang ya. Sebab ana sing kadang-kadang bebek iku ndoge kari, ninggal lengan kadang. Oh. Iki benengan dong 10 iki masih kurang. Bayu mendak untuk siapa? Abah dadang. Untuk abah dadang pentok bebek. Lamun abah dadang sing duwe bebek kerito maka jadi halal. Iku sebutnya amalaya tayakona ta'rimu. Sesuatu yang belum yakin haram dan halalnya. Oh, iku barang syubhat. Ya, sebutnya barang syubhat. Iku barang samar. Kita belajar, artinya apa? Belajar khob alima ikobihi, belajar kita wedi, ya, alon-alon. Mungkin seorang bisa sekaligus, bukan bisa. Dan manusia mah ana bener, ana salah. Ketika kita bener ucap syukur, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, ketika salah, istighfar, mohon ampun, maring Gusti Allah. Fa inin dhamma ilaihi tajarrud lil hidmati fa sara la yubna ma la yasunuhu wa la yujma'u ma la yaquluhu wa la yaltafit ila dunya wallahu a'lam bissawab.